Pak Wahyudi Bambang, mungkin bisa dijelaskan Pak untuk libur Natal 2023 ini berapa pengunjung yang saat ini sudah berada di Taman Marga Satwa Ragunan? Ya, untuk jumlah pengunjung tertinggi ini sementara terjadi pada hari Minggu kemarin tanggal 24 Desember. Tercatat ada 93.000 pengunjung yang masuk. Dan untuk hari ini sendiri juga aktivitas warga masih sangat tinggi. Emang mata kamu ketinggalan bapak. Saat ini cuaca di Ragunan hujan ya. Aktivitas pengunjung tetap berwisata di sini tetap tinggi ya. Dan untuk saat ini ada berapa ribu pengunjung yang sudah datang ke Ragunan? Sekitar 15.000 di posisi jam 11 siang tadi. Dan ini kemungkinan masih akan terus bertambah karena kita lihat masih ada antrian kendaraan yang masih masuk ke dalam areal ya. Dan kita akan tutup loket pada pukul 16.00. Sementara kan Pak untuk kantong parkir sendiri saya lihat tadi di luar udah penuh. Itu nanti bagaimana penanganannya? Oke, Pak untuk sehingga pukul 1 ini ada berapa anak yang terpisah atau keluarga yang terpisah dari keluarganya? Hari ini tadi tercatat hanya satu anak yang terpisah dan sudah kembali kepada keluarganya. Baru satu anak ya Pak ya? Oke, siap. Pak, macan lepas. Ini macan. Balik. Buaya. Hilang. Buaya banget.